seorang perempuan susah juga. Itu dia sudah lock. Sekarang saya sudah lock. Nak buat ni bolehlah pergi ke kedai tu yang dekat jalan. Tak apalah. Tahulah kau orang mana nak cari dia, tapi kau. Assalamualaikum. Hi guys. Okey, jumpa lagi dalam channel kita. Okay guys, ini dia helak kita yang kita beli tu hari kan guys. Okay, lepas ni kita nanti nak simpan besi di dalam ni supaya kita senang untuk mengangkut sawit. Sebelum tu kita simpan coating dulu. Betul coating nama benda ni? Okay, biar ia tidak berkarat sebelum disimpan besi dengan menggunakan cat ini. Mari tunjukkan sikit cat ni. Cat ni. Ini cat khas untuk besi jugalah. Rupanya sebelum dicat ya, selepas dicat, cat itu seperti berwarna hijau lumpur warnanya. Nanti kita nak simpan besi ya. Okay guys, ikuti terus video ini. Mana tahu korang nak simpan besi itu yang pergi angkut-angkut sawit tu guys, sangat sesuai lah ni simpan besi ni kan. Biar dia tak kemek lah sangat kereta kita, sayang juga kan. Itu dia. Sebelum disimpan putih dia guys. Kami memang tak ambil yang getah tu guys, sebab memang nak simpan besi. Kalau dia getah tu terpaksa juga kita buka getah tu. Kita buang. Okey. Lepas ni kita lanjutkan ke kedai pula. Seperti yang kita tahu tadi kan, kita nak buat itu besi untuk Hilux kita supaya ia dapat mengangkut sawit dengan mudah dan senang. Tidaklah kemek-kemek kan. Kita sudah sampai di kedainya dan kita sedang menunggu driver kita membawa Hilux kita. Mana dia? Mungkin itu. Okey, Hilux kita guys sampai. Okey, siap coating. Coating pun jangan guna sebarang cat ya. Kalau coating carilah cat yang untuk coatingnya. Itu coating gitu. Ini dia guys. Warna hijau coating tu. Okay, ini kedainya. Okay, begini keadaannya, masih belum ditambahkan dengan besi lagi di dalam tu. Nanti kalau sudah ada besi baru kita senang sikit untuk membawa sawit kita, taklah stres ya. Lagipun di sini harganya agak murah daripada di tempat lain, sebab kami sudah pergi ke tempat lain dan survei harga dahulu. Jadi harga di sini agak berpatutan. Nanti kita nak buat di atas juga guys. Okay, kita balik dahulu, biarkan mereka dengan kerja mereka di sini, tinggalkan kereta kita di sini. Ya begitu, lepas pangai di tahu deh. Nak nemu labu ya. Pangai dia nak nemu labu ya. Tahu di pintu nak nemu labu ke baru. Apa tu kepada orang tu mesti turun. Nanti dia berada deh, nanti main pintu dan nanti di tahu. Ya. Lepas ada simpan besi tu. Simpan besi tu kok nak tahu. Saya besi. Tapi harga dia boleh tahan juga guys. Dek agak tu jam. Saya dah tahu itu, saya tahu. Bukan tu. Mana? Ini okay guys, itu dia tadi kita dah buat ni kan. Okay, senang sekali. Lepas kita buat, kita terus angkut baja. Dan lepas ni kita nak angkut sawit pun dengan senang hati, sebab tidak takut ia scratch lagi ataupun kemek-kemek kerana buah sawit atau barang-barang yang berat ya guys. Okay, ini sangat sesuai lah bagi mereka yang ingin menambahkan besi di sini. Bagi pekebun-pekebun sawit memang perlu ni. Kos keseluruhan untuk membuat besi ini adalah RM2,900. Ditambah dengan yang ini lain harga guys. Yang ini harganya lain ya. Dengan ini, ini dalam RM900. Yang ni jadi agak mahal juga, tapi tidak apa. Sebab itulah kita tidak nak tanah ambil yang ada bucket itu warna hitam, sebab kita nak buat benda ni. Kalau kita ambil yang ada bucket tu, nak beli dengan bucket sekali, kita terpaksa buang juga sebab kita nak bubuh benda ni. Kan? Okey, kita tutup dia. Ini sangat special. Ada macam lori sikit. Tengok ni. Fokus sini guys. Tengok ni. Masalahnya ianya sangat helak ni, dia suka apa tu, bahagian ini dia selalu cepat rosak ya. Jadi toke tu dia buat macam ni. Sebelum kita nak jual sawit, kunci dulu ke ni.
Oh, kunci dulu. Yang ini baru kita dapat tutup. Sekejap. Saya pun belum membiasakan diri lagi dengan benda ni. Tapi dia agak berat lah. Rasa seorang perempuan susah juga nak buka. Ya, tapi itu sajalah kunci ini, dan kalau kita bawa barang kita lock di sini. Okey, juru kamera saya tolong lock. Dia sudah lock ini dan lock di sini, jadi tak susah dengan apa tu? Lock juga di sini. Tak susah kalau kita bawa sawit, kita tak takut ianya terbuka ya. Sebenarnya ini lock ke dalam, tapi saya tak berapa kuat tangan saya ni. Tak apalah, dia lock ke dalam sebenarnya ni. Memang betul-betul lock. Tak apalah, orang perempuan ni tangan dia lembut sikit lah. Itulah keistimewaannya kalau buat ni. Helak ni memang dia selalu bahagian ni, selalu tercabut. Dia selalu rosak di sini. Jadi, ini adalah alternatif lain untuk menguatkan lagi. Ialah biar kita nak bawa sawit pun senang hati kan guys. Cantik lah lepas kita tu. Lepas kita bubuh tu. Itu dia sudah lock. Sekarang saya sudah lock. Macam lori juga. Itu dia. Tengok. Wow. Macam tu sudah lock lah. Takkan jatuh lah. Dia punya ni pintu. Dan ni pintu lah tu kan. Nanti nak cover rumput. Okay guys, takkan itu sajalah perkongsian kita guys. Bagi pekebun-pekebun di Miri ni, kalau nak buat ni bolehlah pergi ke kedai tu yang dekat Jalan Lambir tu guys. Saya pun tak juga ambil, tak apalah, tahulah korang mana nak cari dia. Tapi kos keseluruhannya di sini akak buat ni 2009 dan yang satu tu 900. Jadi keseluruhannya agak itu jugalah guys. Tapi tak apa, janji kita dapat bawa sawit. Ini adalah netting daripada besi supaya nanti kita bawa sawit ia tak akan mengganggu cermin kita. Manalah tahu kan sawit tu kan tajam, boleh pecah nanti cermin kereta kita ni guys. Ini netting besi. Special kan? Sayang juga kereta kita guys. Kita tak buat yang ini guys, tak perlu. Sebab tak nak juga kita bawa sawit tu sampai overdose pula. Ini cukup lah, kalau macam ni sudah cukup. Kita nak protect dia punya cermin tu, sudah cukup guys. Cantik lah, dia macam garang sikit selepas disimpan hitam, sangat cantik. Ada tulisan Revo guys, Revo. Wah, dia bagi lagi free tu, cop Revo. Inilah dia guys, kereta kerja di kebun sawit Sofia Sarawak. Sampai kita jumpa lagi guys. Sampai di sini sajalah video kita. Bye bye. Itu kita sudah simpan baja. Tengok tu. Nanti ada masa kita nak pergi membaja sawit. Sampai jumpa lagi guys. Bye bye.